Punten mamang. Itu parah. Yang Saipul, aku. Yeah. Kenapa yang kena jalu? Bentar. Sama-sama kelakuannya ya. Gue salah apa sih? Kau kali yang ngaku-ngaku. Dia memang bang monyet. Kalau aku Saipul, aku yang Saipul. Awas tangannya panjang bang. Dia. Aku tumbuk dia. Ngapain sih? Udah. Gitu ya keras. Udah bang. Kamu ke bang monyet udah basah kuyup. Hah? Lah dia yang kena. Berjuang ngapain sih? Sabarlah kelakuan. Masih aja lu. Dahlah. Bawang putih, cabai, garam. Kamu mau ngusir hantu atau rujakan? Ngusir hantu nyet. Tapi kalau ada bengkuang sama timun sekalian rujakan bisa kali? Iya bisa sih. Beneran dikasih bawang. Tinggal timun nih. Makasih ya. Kabur. Ini hantun. Belan. Apa nyet? Ya, bok kamu diseret hantu, dilepasin lagi. Kamu manggil sih barusan, ada apa nih manggil-manggil? Bisa gitu ya? Apa-apa sih? Kalau nggak ada ya sudah. Ya, apa sih maunya? Tarik bang. Malah dia cek satu kata buat belang bang, tonon. Sabar, orang yang sabar, pahalanya besar. Kalau ayam yang sabar, pahanya enak ditepungin. Ya lo kirim mama minta tolong. Jalu diculik. Aduh gimana nih? Gimana nih? Tenang Jalu, akan ku kejar kamu. Capek juga. Ya, baru segini. Jalu diculik. Rukuk empuk jeru. Apaan sih? Jalu diciluk nyet. Berisik mulu, orang lagi tidur ya. Lu tidur bukan pingsan. Tadinya pingsan tapi terus ketiduran. Kenapa sih Saipul mulu ya? Ini kita suruh ngikutin lu berak apa gimana? Aku kira mau dikasih tahu TKP-nya. Bentar dulu ya, aku mau les. Aku males komentin. Ayo lanjut. Sepertinya Saipul mencium sesuatu kawan. Dia bisa mengendus guys. Kayak ya, ketemu ya, bantai kucingnya. Kenapa lu nyari? Dah tembak-tembakan aja yuk. Ente sekali, ane sekali. Jangan tembak-tembakan. Janganlah, ini istri saya manusia biasa. Nanti CCTV-nya mati. Kalau ditembak meninggoy gimana? Saya gak bisa hidup seorang diri. Kan bisa nikah lagi. Ya udah tembak aja bang. Geblut. Donutnya. Anya sini nak. Anya. Kok beda sama bapak ibunya? Dia susah kalau dipanggil. Abang ada beras? Ada. Anya sini nak. Dipancing beras. Ya Allah. Hah? Ini anaknya mbak. Ayo Anya, beri salam ke om. Ayam? Anya kasih tahu om, kamu umur berapa nak? 9. 9 tahun. 90. Ngapain? Ayahmu yang itu. Akhirnya kita bebas, kita bisa hidup tenang. Kurang ajar. Ayah, kayaknya Anya pipis di celana. Gubrak. Cepokin. Ada-ada aja kelakuan. Aduh, sakit. Jangan duduk itunya. Sakitlah kau punya pantat. Di bawah. Aduh, makasih ya bang ya, udah nolongin. Aturan duduknya kayak gini ya bang ya. Lah iya dong, ada-ada aja kau. Ya, namanya juga anak muda bang. Pengen nyoba hal baru. Aduh. Kenapa ikutan? Aduh. Ya elah, sekarang si abang ya. Makanya bang, jangan. Aduh. Kelakuan lu po, dia udah random banget ini ya. Dimana otak ini? Saya aja yang duduk sini, abang duduk sana. Abang aja duduk sana. Duduk tinggal. Iya, kan dia duluan di situ, Pot. Kenapa lu yang susah? Ganggu banget dah ini orang. Kemana bang? Ke bangku noh depan. Makasih ya bang. Pindah ke situ doang naik angkot. Kan gue udah bilang takut nyasar. Ya, bingung aku. Otakku sakit ya. Ulang lagi ya. Abang marah ya. Ngapain kesini lagi? Lah iya ya. Pasrah dia, udah lah gitu loh, sebasi. Bang, apa? Udah lama jadi kuda. Pertanyaan apa itu, Pak? Lalu. Abang, apa? Abang jalannya L ya?
itu kuda catur. Aku kuda asli. Woi penonton. Woi. Nenek-nenek ketiban Delman. Cakep. Cakep-cakep pala ketiban. Beneran ketiban. Bandar Gendang Jatiwaringin. Cakep. Ah biarin aja, Bang. Enggak usah ditolongin. Iya. Woi penonton. Woi. Apa nenek bisa kembali pulih dengan makan jamur itu? Pasti bisa. Bisa ya, bisa. Bawakan nenek ini jamur. Makanlah. Bukan jamur itu. Mending mati aja kalau begini. Nenek-nenek lain noh pada latihan marawis. Lu malah sibuk cosplay. Ketua-tua biadab. Biarin ngapa sih? Orang hobi kok dilarang. Tuh Pot, tiap diomongin jawabnya gini. Aduh. Kenapa jadi saya sih yang mesti jadi penengah? Saya mah cuma bocah. Kagak ngerti urusan orang tua. Terus gimana, Bang? Kalau urusan begini mah mending panggil Pak RT. Suruh dia nengahin tuh masalah mereka. Bener nih tuh, Ben. Kenapa harus panggil Pak RT? Iya, Bang. Ini, Bang. Pak RT udah aku panggil. Ya Allah. Apa sih? Astaga, Nenek Amanda masih di sini rupanya. Acaranya udah mau mulai kok belum ke sana. Ayo berangkat sama saya. Ayo. Capek tuh. Manusia, aku sliding tackle lama-lama kau nanti. Hah? Apa sih, Bang? Mondar-mandir mulu kayak kora-kora. Mau ngajak aku berani? Hah? Wes. Hah? Kenapa aku diababin? Kok bisa mulutmu sebusuk ini? Dua hari sahur lupa gosok gigi. Oh, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bang. Jam berapa ya, Bang? Aku mau ke dapur dulu. Bol, pilih 500.000 ini atau pilih tirai nomor 2? Tirai nomor 2 ada si monyet. Baiklah. Silakan dibawa pulang. Yeay! Aku dapat tirai nomor 2. Saya suka semangat pemuda zaman sekarang. Oh. Lo ngajak ribut, gue ngajak bukber. Ya udah ayo. Ngapain? Lo tadi ngajak bukber ya? Kambing bener nih orangnya. Oh iya lupa. Mau lo apa sih? Mau lo juga apa? Ha? Gue mau ngajak lo bukber. Ya udah ayo. Kapan? Ya kapan? Hari ini gimana? Ya ayo. Gue hari ini enggak bisa. Ya udah besok gimana? Ya udah ayo. Gue yang besok enggak bisa. Ngapa sih nih? Mau ngajak Rani bukber? Gak apa-apa. Ini udah kita pesenin semua, tinggal duduk makan aja langsung. Nah, kayak alhamdulillah. Beda tempat sih. Mas. Ini nanti Rani yang bayar. Oh. Bawa sarung, Bul. Ah, bawa, Bang. Siap semua? Siap! Pot, Nyet, Saipul! Totalnya jadi 700.000. Lu kesini nyari Pot apa nyari ribut sih, Pot? Kita ikut cosplay yuk. Ditangkasin lagi! Kuper banget sih kamu, lihat nih, lihat. Mana tuh? Salah. Apaan tuh? Apa ya? Tugas kuliah. Tugas kuliah. Lihat nih, lihat. Keren. Wih, mantap banget. Ini jadi Mario Bros. Begini. Abang Pot bisa ngeluarin apa? Ngeluarin unek-unek. Mantap. Ah, buruan berangkat. Nah, nih tempatnya nih. Wih, rame juga nih. Mana tuh? Ulo. Loh, gak ada cosplay kayaknya. Peserta cosplay lain belum pada datang nih. Cosplay apaan? Ini tempat hajatan. Loh, kok salah? Parah. Beneran berangkat. Dikerjain dong, Bang Pot. Oke, nanya apa? Bang Pot biasanya kalau nggak ngerjain animasi, biasanya ngapain? Pergi apa tetap lanjutin mikir buat konten animasinya? Biasanya bengong aja gue di emperan rumah. Bengong di emperan rumah? Iya, bengong, diem. Bengong, tahu-tahu kesurupan. Bengong lewat depan rumah, sleding. Kang Somai lewat depan rumah, hadang, suruh puter balik. Puter balik lah lo, kalau nggak mau gerobak lo gue tebalikin. Puter balik tuh akhirnya. Enggak, tetap jalan gue dilindes. Nggak usah peluk-peluk, 6034. Gua cium nih, jangan. Cium dia aja nih. Lu cipok sampai tipes nggak apa-apa. Gimana mau? Ya dia nggak mau. Pulang lu. Ya kasihan banget. Coba ketawa. Babang, ini orang rusak nih. Bawa bengkel. Masih ya, masih muda udah. Nuh urusin aja anak lu noh. Dari tadi ngelilit pohon.
Itu anak konda. Dia anak konda. Bingung loh anaknya naik-naik pohon. Jatuh nyungsep tau rasa loh. Enggak kenal si konda gua bang. Eh turun loh. Kalau gak turun pohonnya gua tebang nih. Halo guys. Dimakan dong. Sepol itu tolongin. Tolongin. Bikin kerjaan mulu loh. Buat teman-teman kalau lihat ada anak konda naik-naik pohon, jangan ditegur suruh turun ya. Ntar kalian dicaplok. Kalau udah dicaplok susah lepasnya. Kecuali kalian kasih gantinya. Ayo pulang ya, Pul. Ayo. Jadi pulang. Jadi subscribernya yang dimakan.